Boleh, ini angsuran 1,9, DP-nya cuma 30 juta aja. 69 deh. Ya udah, karena udah ganti kepala, kita ambil deh. 69 buat Sobi. 91, ya udahlah ya. Buat Sobi 91 udah bagus. Aduh, 68 ya? 68 ya? Juta, lumayan. Ya udahlah. DP-nya benar-benar murah banget, cuma 10 juta aja. Ya ampun, Camry, 10 juta. Iya. Oke, boleh tapi subscribe dulu ya. Iya, kasih lihat screenshotnya, dapet 88. Tapi angsurannya murah banget, 1,5 aja. Ya ampun, dapat angsuran 1 juta setengah ya. Harganya cuma 55 juta aja, tetap terjangkau. Oh, makanya tetap terjangkau ya, buat para peminat, kolektor, atau yang mau nostalgia. Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Trans Auto baru pertama kali nih main ke showroom baru ya, Auto 6. Wih, di Auto 6. Dan ditemenin sama Kak Diva langsung ya. Apa kabar Kak Diva? Baik. Baik ya, sehat-sehat ya. Buat yang pertama kali nonton, belum tahu nih misalnya Auto 6 ada di mana, boleh dong kasih tahu alamatnya? Kita ini ada di Perumahan Jatinegara Indah, Blok BS1, nomor 24. Oh, di perumahannya ya? Iya, di dalam perumahan. Nah, jadi jangan kaget, kok masuknya komplek? Ternyata showroomnya gede banget, aduh, dan mobilnya banyak pilihan. Nomor teleponnya Kak Diva di berapa? Nomor teleponku ada di 0856-9152-2084. Oke, jadi bisa langsung kontak, tanya-tanya stok unit yang tersedia ya. Dan kalau misalnya beli di sini, itu ada garansi apa? Di sini tuh ada garansi mesin sama transmisi selama 1 tahun, dan itu free ya. Free ya? Iya, terus dapat gratis angsuran pertama juga. Oke. Dan udah pasti mobil sini tuh udah bebas banjir, bebas tabrak. Oh, mantap banget. Dan kalau misalnya untuk sobi-sobi yang pengen kredit dari luar daerah gitu, dilayani juga? Bisa dibantu. Bisa dibantu, jadi semua tempat bisa ya? Bisa. Pengiriman juga aman? Aman. Aman, mantap banget lah pokoknya. Udah, nggak sabar langsung aja kita mulai. Ini mobil apa ini? Oh, single cabin ya? Iya. Toyota Hilux? Iya, Hilux 2012 diesel. Diesel lagi kan? Harganya berapa? Bentar, kilometernya? Kilometernya ini ada di 135.000. 135.000, oke. Harganya nih berapa spesial? Ini harganya spesial banget, cuma 145 juta aja. 145 ya? Wow, itu tuh harganya udah rendah loh. Kalau misalnya Sobi banding-bandingin tuh udah bagus. Yang ini kita biarin sobi-sobi aja yang nego ya, datang langsung ke sini ya. Boleh. Harganya sama kredit sama? Sama aja. Oh, sama ya, asik. DP sama angsuran boleh berapa nih? Ini mobil komersil nggak bisa dikredit sih. Oh, ini nggak bisa dikredit? Iya. Jadi khusus cash aja? Cash only. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Kita langsung ke sebelah lagi. Nah, ini buat usaha juga nih, buat bisnis ya. Ada carry 1.5 tahun berapa? Ini 2002, ini barangnya istimewa banget karena 2002, kilometernya kenapa? Baru 43.000. 2002, 43.000? Iya. Real ya? Dan ini juga orisinil semua, nggak ada debuan sama sekali. Waduh, ini barang antik lah ya, antik. Tapi buat usaha. Ini kasih harga berapa nih spesial? Ini harganya ada di 61 juta aja. 61 ya? Aduh, kalau ini rada gatel nih, saya pengen nego biar turun kepalanya jadi 57 gitu, dikasih nggak? 57? Ini orisinil loh, coba di berapa? Iya sih, tapi bagus. Paling naik satu deh, 58 gimana? Oke. 58? 58 boleh. Bungkus ya, 58. Bungkus. Nah, 58 boleh angsur nggak? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Tapi udah bagus harganya, 58 tuh udahlah langsung aja bayar cash ya. Mantap. Kita langsung ke sebelah lagi. Masih di mobil buat bisnis. Ini, yang ini ya, yang box ya? Iya, ini box. Grand Max Box ini tahun berapa? Ini Grand Max Box 2012, ini udah ACPS, udah 1500 cc juga dan pastinya lebih bertenaga ya. Iya, kan pernah lihat ya video-videonya Grand Max tuh kalau nanjak, wah kuat banget, mantep banget ini ya. Dan bisa buat langsung bisnis karena boxnya udah ready, nggak usah bikin lagi. Ini kilometernya berapa? 57.000 aja. Ya ampun. 2012. Di sini mobil-mobilnya tuh dikit-dikit ya, iya, padahal mobil kayak gini biasanya capek. Enggak dong, kalau ini istimewa juga sama kayak sebelahnya. Istimewir ya, ini harganya berapa nih? Ini harganya ada di 80 juta. 80 juta? Kebiasaan kita kan merubah depannya ya. Iya, 78 deh. 78? Iya, biar langsung diikat. Oke, boleh. Yes,
178. Wah, baik banget lo nego di sini. DP-nya boleh berapa? Ini mobil komersial gak bisa juga. Gak bisa juga. Lupa terus yuk. Kita ke sebelah lagi aja, Kak. Wah, ini mobil keluarga nih kali ini ya. Ada Grand Livina. Ya, ini Nissan Livina XV 2012. Ini transmisinya Matic. Matic? Mm-mm. Oke, kilometernya di berapa? Kilometernya ada di 120.000. 120.000. 120.000. Tahun-tahun 2000 berapa tadi? 12. 2012. 2012. Mm-hmm. 120 ya masih cukup oke sih. Karena setahunnya paling cuma 10-12.000 ya. Iya. Yeah. Harganya di berapa nih? Ini harganya ada di 89 juta aja. 89 ya? Wah, bagus tuh, cakep. Udah nggak perlu dirubah depannya. DP angsuran berapa nih? DP murah banget, cuma 12 juta aja. 12 juta bawa pulang? Bawa pulang, dan angsurannya cuma 2.660.000. Dan tadi udah termasuk sama angsuran pertama, pertama ya? Pertama, iya. Cakep. Langsung ke sebelah lagi, Kak. Ada yang putihnya nih. Mm-mm. Grand Livina juga, tahun? Ini Livina SV Matic 2013, ini udah new model ya? Udah new model. Ini harganya ada di 114 juta, kilometernya ada di 105.000. 105.000, oke, harganya tadi udah. DP sama angsurannya boleh berapa nih? DP-nya 33 juta, angsurannya murah banget, cuma 2.800.000. Oh, jadi DP-nya agak tinggi sedikit dibanding yang sebelah, tapi angsurannya jadi lebih murah ya? Iya. Oke lah, jadi banyak pilihan gitu. Ke sebelah lagi, Kak? Boleh. Nah, ini kali ini dari Daihatsu-nya nih. Ada Xenia. Ya, ini Xenia R manual 2012. R manualnya. Oke, 2012 tahun kilometer berapa? Kilometernya ada di 120.000. 120.000 juga. Oke. Tapi ini udah diambil orang. Ya, ini udah di DP. Ya, udah laku. Oh, udah laku ya ampun. Kalau info-info deh, ini laku berapa kemarin? Ini laku 102. 102. Hmm. Aduh, harganya bagus-bagus ya di sini. Pantesan laku. Kita ke sebelah lagi aja, Kak, kalau gitu. Nah, ini ada Ayla nih, si tikar yang sangat-sangat irit. Wih, irit menggemaskan ya ini, si hitam. Ayla-nya tipe apa? Ini Ayla X Matic 2016. 2016, ini yang Matic, kilometer? Kilometernya ada di 95.000. 95.000, oke, masih oke banget. Harganya berapa nih? Harganya ini ada di 92 juta aja. 92 ya? Kalau misalnya jadi angka cantik nih, 88 gitu, kembar. 88. Oke, boleh. Boleh, dibungkus lagi. Wah, mantep ya. Harganya bagus tuh. DP sama angsuran boleh berapa nih? DP-nya ini ada di 17 juta aja. Angsurannya 2.443.000. Ya ampun, DP nggak nyampe 20. Angsurannya cuma 2 jutaan. 400, iya. Iya. Tadi selama berapa tahun? 47 bulan. 47 bulan aja lagi, cepet beres. Kalau yang ini, angsurannya pengen 1 jutaan deh. Bisa nggak? Bisa dong pastinya. Bisa ya? Bisa. Jadi kira-kira berapa DP-nya? Ini angsurannya 1,9, DP-nya cuma 33 juta aja. Masih tetap terjangkau ya, iya. 33 juta, angsurannya 1,9 selama 4 tahun. Iya, gratis angsuran pertama. Iya, mantep. Boleh, boleh, boleh. Kesebelahnya ini kayaknya kembar nih. Iya. Ini, apa sama? Ini speknya? Versi manualnya, kalau ini kan Matic-nya. Oh, ini manualnya, tahunnya? Ini tahunnya sama, 2016. Sama juga 2016. Kilometernya? Kilometernya ada di 57.000. Oh, masih rendah yang ini. Iya, ya? Masih rendah. Masih rendah. Harganya dikasih berapa nih yang manual? Ini harganya cuma 90 juta aja. 90? Kok jadi lebih mahal dari yang itu? Udah, kita bikin lebih murah ya. Oke, 85 berapa? Aja lah. 85? Udah dilirik belum? 85? Mm-hmm. Kilometernya lebih rendah memang. Dan manual. Mm-hmm. Apa-apa ya, jadi lebih murah dari yang sebelah. Oke, boleh. Jadi 85. DP emang angsurannya berapa? DP-nya ini ada di 18,5, angsurannya cuma 2,2. Ih, cuma 2,2, makin terjangkau aja. Nah, yang ini nih samain dong sama sebelah, ntar iri-irian. Cicilannya biar 1 jutaan juga. Boleh, ini angsuran 1,9. Heeh. DP-nya cuma 30 juta aja. Ih, jadi lebih murah 3 juta. Mm-hmm. Bener kan, lebih murahnya cash-nya juga lebih murah 3 jutaan ya. Yang kreditnya juga DP-nya jadi lebih murah, tinggal 3 juta. Tinggal dipilih aja, Sawi. Mantep banget. Ini kayaknya nih lebih menarik nih harganya. Mantep nih. Iya. Ini ada Xenia soalnya yang tahun-tahun agak lawas ya. Iya. Xenia-nya tipe apa nih? Ini Xenia XI 2005. Transmisinya 2005. Manual. Oh, manual juga 2005 pula ya. Kilometernya? Ada di 145.000. Oke. Okay. 2005, 140 masih oke okay banget tuh. Harganya berapa jadinya? Harganya cuma 72 juta aja. 72 ya? Kalau misalnya 65 deh. 65. Negonya nggak pakai otak yang kali ini. Aduh, ini barangnya istimewa banget loh. Iya, istimewa sih. Tapi kan Sobi juga istimewa. Iya. 69 ya?
69 deh. Ya udah, karena udah ganti kepala, kita ambil deh 69 buat Sobi. Jangan lupa, yang penting udah di-subscribe. Kasih tahu nontonnya dari Trans Auto ya. Boleh. Baru dapat harganya spesial. Mantap. DP emang angsuran boleh berapa nih? Nah, ini 2005. Masih boleh nggak itu? Belum, nggak bisa sih. Nggak bisa ya, iya. Udah terlalu berumur ya. Minimal 2007. Tapi karena ya itu, harganya juga udah terjangkau, udah langsung aja dibayar cash biar cepet beres. Kita ke depannya lagi nih, ada yang lebih muda lagi nih. Ini mobil. Ini Xenia atau Avanza? Iya. Oh, Avanza. Iya, ini Avanza tipe apa? Ini Avanza G 2013. 2013, kilometer di? Kilometernya baru 85.000 aja. Wah, baru 85. Dan service record. Oke, harganya. Tapi ini udah laku. Ya ampun, cepet banget di sini ya. Kayaknya banyak mobilnya, tapi banyak yang udah laku juga. Jadi Sobi jangan kelamaan. Nanti keburu ditakis sama Sobi yang lain. Kita lanjut ke sebelah lagi ya. Oke, di pinggir jalan nih langsung ada Sigra hitam ya. Iya, Sigra. Tahun berapa ini? Ini tahun 2018. Waduh, masih seger banget. Tipe yang? Tipe M. Tipe M. Manual juga. Kilometernya berapa nih? Kilometernya baru di 59.000 aja. Spesial banget dah. Pokoknya. 4 tahun 59.000. Harganya nih yang menarik. Biasanya memang harganya ekonomis. Ini langsung dinetin aja ya? Langsung lah udah net. 93 langsung net. Langsung net 93? Oke sih, tapi kayaknya kita net go deh, net go tetap ya. Tetap di net go. Kayak gatel gitu, 93 tuh enaknya 90 gitu. Enaknya 90? Iya. Aduh, kan dan net ya 93 gitu. Net tuh sebenarnya di toko olahraga, net. Oh. Ya, ada net ya. Aduh, aku harus ketawa ini. Bagus ya. Udah, 90 lah. 91 deh, kita ambil tengahnya aja gimana? 91, ya udahlah ya. Buat Sobi, 91 udah bagus. Daripada belinya net, belinya mobil aja Sigra. Sigra, 91 doang. Ya. DP-nya boleh berapa? DP-nya cuma 15 juta aja. 15 lagi, ya ampun. Terjangkau banget. Angsurannya lebih terjangkau lagi, 2,6. Astaga. Jadi tidak memberatkan kantong. Makan enak, tidur enak. Mantap banget. Kita lanjut lagi ke mobil berikutnya. Oke, di showroom sebelah nih. Dan ini langsung disambut sama mobil anak muda yang gaul banget ya. Ganteng banget sih ganteng mobilnya. Banget. Jadi kalau misalnya kurang ganteng, naik ini langsung jadi ganteng ya? Langsung pol ganteng. Langsung pol tuh gantengnya. Ini Jazz tipe apa? Ini Jazz RS Matic 2011. 2011 yang paling tinggi kilometernya? Kilometernya baru 74.000 aja. Kilometernya masih rendah nih. Harganya berapa? Murah banget sih, cuma 140 juta aja. 140 ya, udah dapetnya Jazz tertinggi loh. Dengan ganteng maksimal. Tapi biar maksimal banget, siapa tahu kan dompetnya juga mau traktir gebetan nih. 136 deh. 136? Iya. Aduh, ini traktir gebetan sampai 4 juta ya? Iya dong. Iya. Kalau nggak bisa bawain martabak nanti. 138 deh. 74.000 loh kilometernya. 138. Di tengah gimana? 137. 137? Ketemu di tengah jadinya enak. 3 juta berarti ya? Iya. Gebetannya ya? Iya. Oke, boleh deh. Wah, beruntung banget tuh gebetan. 137, DP angsuran berapa? DP-nya murah banget, cuma 21 juta aja dapat mobil ganteng. 21 ini? Iya. Angsuran jadi berapa? Angsurannya 3,9. 3,9, 47 ya, kali. Mantep banget nih. Kita sebelum ke sini, mendingan ke yang itu dulu tuh. Oke, boleh. Kayaknya ada yang baru datang nih. Nah, ini yang seniornya nih dari Jazz, tapi versi sedannya. Tapi basisnya tuh sama. Ini tuh City tahun berapa? Ini City VTEC 2004. 2004? Iya, berarti ini Matic. Oh, Matic ya. Mm-mm. Kilometer di berapa tuh? Kilometernya ada di 170.000. 170.000, oke. Masih oke lah, standar lah. Harganya aja nih, harganya jangan standar-standar. Cuman 72 juta aja. 72, murah ya. Dapatnya City lagi, nyaman. Biar makin murah deh. Berapa? 66. Mantep ya. Negonya sadis ya, jangan diusir ya. Makin lama makin sadis ya. Makin lama makin sadis. Udah panas nih, mesin udah panas. 66, biar cantik. 66. Aduh, 68 ya? 68 ya? 4 juta, lumayan. Ya udahlah, 68 juga oke. Padahal tadi angka favorit kameramen malah lebih mahal, 69 ya. Udah dah, 68 aja. DP angsuran berapa? DP-nya 34 juta, angsurannya ada di 2 jutaan selama 2 tahun aja. Wah, lumayan banget angsurannya terjangkau. Oke, kita sekarang move lagi ke sini, Xenia ya. Sini, Xenia.
Nah, ini Xenia-nya ya, tapi yang ini udah modelnya udah oke nih, lumayan baru ya. Ini Xenia X Deluxe 2016. 2016, lumayan seger nih. Kilometer berapa? Kilometernya ada di 100 ribuan, tapi ini udah laku juga. Ya ampun, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, masih banyak kan di sana ya? Stoknya. Masih banyak stoknya. Dan kalau misalnya nggak ada stok di sini, bisa dicariin kali ya? Tanya aja ya. Udah stok di sini aja deh, udah paling bagus pokoknya. Oh, udah paling bagus, luar biasa. Komplit. Ayo, juga. Komplit ya. Kita ke sebelah. Ada yang mentereng banget nih warnanya nih. Ini kalau beli mobil ini kayaknya semua orang, teman, tetangga, keluarga pasti tahu semua ya. Mobil baru gitu. Ini Expander Sport. Iya, Expander Sport. Tahun? Matic 2017. 2017, lebih segar lagi. Kilometernya berapa? Kilometernya ada di 87.000. 87.000. Sampai interiornya tuh tadi kita shoot ya, warnanya merah juga. Iya, ya. Iya, merah juga. Mantep. Harganya berapa nih? Ini harganya ada di 195 juta aja. 195. Ya, kita negonya tipis-tipis aja deh, 193 deh. 193. Oke. Okay, karetin okay. Ya. Karetin. 193. DP berapa? DP-nya ini ada di 22 juta. 22 juta. Angsurannya 4 jutaan. Oh, DP-nya terjangkau banget ya buat. Tapi kalau mau DP 2 jutaan, bisa. DP-nya 100 juta. Oh, angsurannya 2 juta iya, maksudnya. Iya, angsuran 2,9, DP-nya 100 juta. 100 juta. Hmm. Oke, tinggal dipilih aja mau DP minim atau angsuran minim ya. Hmm. Langsung kita ke sebelah lagi nih. Langsung. Ini kayaknya jujuran sedan semua nih sekarang nih. Sedan hitam. Kayak mobil pejabat jadinya. Ini memang kelasnya, kelas pejabat ini Altis ya? Iya, Altis. Tahun berapa dan tipe apa? Altis V Matic 2012. 2012, tipe yang? Tipe yang V. Oh, yang V, iya, 2000cc berarti V, ya? Iya. Mantep banget nih, tenaganya juga asik. Harganya, kilometernya ada berapa? Kilometernya ada di 160.000. 160.000, tapi mobil ini pasti masih nyaman banget nih. Pastinya masih dong. Sehat dong kaki-kaki segala macam. Ini enak banget sih mobilnya. Kemarin enak banget. Ini enak banget. Wah, harganya berapa? Harganya ada di 143 juta aja. 143 ya. Oke, bagus harganya. DP sama angsuran boleh berapa? DP buat sekelas mobil pejabat cuma 24 juta aja. 24 juta bawahnya Altis yang tipe V ya. Iya, ingat tipe ya. V, tipe tertinggi. Angsurannya jadi berapa? 3,6. 3,6, masih terjangkau juga. Keren, kita ke sebelah lagi nih. Masih ada Altis. Apakah tahunnya sama? Tahunnya sama. Tipenya? Tipenya yang beda. Tipenya beda. Tipe apa ini, yang G ya berarti ya? Iya, yang G. Altis yang G Matic 2012. Kilometernya? Kilometernya ada di 144.000. 140.000 mirip-mirip. Harganya nih? Harganya lebih ekonomis. Cuma ada di 133 juta aja. Ih, mantep banget ya, 133 loh. Ya, tinggal pilih ya, mau naik kelas yang V atau yang G-nya nih. DP emang suaranya boleh berapa nih? DP-nya murah banget, cuma 18 juta aja. Ampun, yang tadi 20 juta, ini 18 juta. Iya, 18 juta. Baunya Altis. Angsuran jadi berapa tuh? Angsurannya 3,8. Oh, sama ya, mirip-mirip 3 jutaan ya. Keren, ke sebelah lagi, masih ada Altis ini. Ini tipe G juga? Iya, sama. Tahunnya? Sama juga, 2012. 2012, kilometernya? 114.000. Oh, lebih rendah yang ini ya? Iya, lebih rendah. Lumayan, 114 dengan harga berapa nih? Harganya sama, 133 juta. Wah, bisa pilih ya. Pilih yang ini dulu kalau bisa. Habis itu, DP emang angsuran berapa nih? DP-nya 18. Masih sama juga? Angsurannya 3,8. Ya, sama. Tinggal dipilih aja. Langsung ke sebelahnya. Ini yang lebih mewahnya lagi nih. Camry ya ini ya? Iya. Camry tahun berapa nih? Ini Camry tipe V. Tipe Matic V. 2010. 2010. Wah, walaupun 2010 tapi tetap ya, kastanya tuh lebih tinggi ya naiknya Camry. Kilometer? Kilometer ada di 130.000. 130.000. Oke, harganya deh. Harganya cuma ada di 139 juta aja. Aduh, udah murah lagi. Murah banget sih. Mantep banget, udah harganya the best lah. DP emang angsuran boleh berapa nih? DP-nya benar-benar murah banget, cuma 10 juta aja. Ya ampun, Camry 10 iya. juta? Iya. Itu jadi angsuran berapa? Angsurannya 5 jutaan selama 3 tahun. Oh, 5 jutaan. Udah, gratis angsuran pertama. Iya. Dapat garansi juga. Garansi kurang juga 1 tahun tadi ya? Iya, 1 tahun. Kurang apa lagi, baunya 10 juta. Tapi kalau misalnya mau disesuaikan bisa ya? Bisa. Misalnya DP-nya, oh adanya segini lebih gede gitu. Bisa, nanti angsurannya mengecil iya, ya. Iya, pasti angsuran mengecil. Didiskusiin aja. Langsung kita ke yang hijau nih. Menarik hati juga nih, si hijau. Oke, ada mobil yang menarik banget nih. Ijo, mentereng juga. Mas Datu ya? Iya, Mas Datu. Warna khasnya dari Mas Datu tahun ini. Tahun berapa ini? Mas Datu S 2011. S 2011, kilometernya? Kilometernya ada di 100...
140.000. 140.000. Harga super spesial buat Sobi. Super spesial 90 juta aja. 90 juta, udah bagus. Udah tapi bagus. Biar kan kita sukanya kembar-kembar. Gimana kalau 88 gitu? 88 ya? Iya. Bagus lah, bungkus lah buat Sobi yang udah subscribe tentunya ya. Iya, yang udah subscribe ya. Udah subscribe kita channel Trans Auto dan channel YouTube-nya. Iya, Autonom Mobil. Autonom Mobil. Berapa tuh? Bu, kasih ya 88 lah ya. Oke, boleh tapi subscribe dulu ya. Iya, kasih lihat screenshot-nya dapat 88. DP yang boleh berapa nih? DP-nya ini kan mobil baru masuk ya? Belum dihitung. Oh, nanti tinggal dihitung ya. Telepon aku aja. Siap. Langsung ke sebelahnya. Ada mobil yang jarang lihat juga, Ford EcoSport ya ini. Iya. EcoSport tipe apa ini? Titanium. Titanium paling iya. Tinggi tahun berapa? 2014. 2014, ada sunroofnya lagi ya. Mm-mm. Ini kilometer berapa? Baru 59.000 aja. Duh ampun. Ada matic. Iya, matic. Matic kan matic aja kilometer segitu, malas jalan banget ini mobil. Ini harganya berapa? Harganya ada di 119 juta. 119, wih udah bagus. Udah dikasihnya belakangnya 119, udah nggak dinego lagi sama kita. DP sama angsuran boleh berapa? DP-nya ada di 52 juta, angsurannya benar-benar murah banget, cuma 2,3. Ya, angsurannya 2,3 ya, 2,3. Dapatnya kelasnya begini, ada sunroofnya juga, mantep banget. Kita ke sebelahnya lagi nih, ada SUV-nya dari Toyota ya? Iya. Ini SUV Toyota, RAS? Iya, RAS. Tipe yang? Ini RAS STRD 2015. Paling ini kelas tinggi. Semarang. Mm-hmm. Buat pedagang Semarang yang emang dagangnya di Semarang, yeah. Itu cocok banget. Tinggal dijual aja, nggak ada PR sama lagi. Sekali. Semarang ya. Oke banget. Kilometernya berapa nih? Kilometernya ada di 80.000. 80.000 lagi? Oke banget. Harganya? Harganya ada di 149 juta aja. 149. Harganya udah bagus. DP-nya berapa? DP-nya juga murah banget. Cuma 19 juta aja dan angsurannya 4,3. Cocok ya, cocok. Di sini tuh kalau misalnya mau, kan ini platnya Semarang, kalau Sobinya belinya di sini, bisa dibantu nggak sih buat balik nama atau apa? Bisa ya? Mantep banget, jadi nggak usah pusing-pusing. Kita ke sebelah lagi, Kak. Oke. Masih ada rasnya juga, ini tipe yang? Sama juga. Apakah sama? Sama. Sama. RAS STRD 2014. Transmisinya manual, kilometernya ada di 100.000-an. 100.000-an, tapi yang ini platnya B ya. Iya, platnya B. Oke, ini harganya di berapa? Harganya ada di 153 juta. 153 ya. Oke, DP sama angsurannya? DP-nya ada di 30 juta, angsurannya 3,7. 3,7. Menarik. Dan di sini ada yang silvernya lagi ya. Kalau nggak suka yang itemnya, ada yang silvernya. RAS tipe apa nih? Ini RAS S manual 2009. S manual 2009, kilometer? Kilometernya ada di 100.000 juga. 100.000 juga. Harganya boleh berapa nih? Harganya 113 juta aja udah murah banget. Ya ampun. Ini harganya jadi murah banget yang murah ini ya. Banget. 113. Udah jangan dinego lagi, kasihan. DP sama angsuran berapa? DP buat sekelas RAS cuma 25 juta aja. Mantap. Angsurannya 3 juta. Pas. Pas 3 juta. Iya. Oke, keren banget. Ini di sebelah ada mobil yang lumayan baru nih. Oh ini, Calya. Calya? Calyanya tahun? Calya G-Matic 2016. G-Matic 2016, kilometernya berapa nih? Kilometernya ada di 123.000. 123.000 dengan harga yang ditawarkan? 103 juta aja. Ih, murah ya, 103 murah loh. Iya. Calya. Itu DP-nya boleh berapa? Murah juga DP-nya gak? Juga murah banget, 10 juta aja. Mau Calya atau mau Camry? 10 juta. Aduh, angsurannya jadi berapa? Angsurannya 3,1. 3,1. Oke. Kalau yang mau yang banyak, apa? Anaknya banyak, keluarga, boleh lah pilihnya ini aja. Kalau mau yang nyaman, Camry ya. Atau mau angsuran 2 juta juga bisa. Jadi DP berapa? DP-nya cuma 25 juta aja. Angsurannya 2,5 juta. Oh, bagus tuh angkanya. Jadi 25, 2,5. Kita ke sebelah. Daihatsu Xenia. Nah, tadi kan kalau Xenia yang itunya udah laku, yang ini deh. Xenia-nya ini tipe apa dan tahun berapa? Ini Xenia X 2013. 2013. Kilometernya di berapa nih? 74.000. 74.000. Transmisinya apa yang ini? Transmisinya manual. Manual. Oke. Okay. Harganya deh spesial nih kayaknya. Harganya murah banget. 104 juta aja. Ya ampun, cuma 104 ya? Iya. Aduh, tipis-tipis semua dari tadi 100-nya, 100 tipis. DP angsuran boleh berapa nih? DP-nya ini ada di 63 juta tapi angsurannya murah banget, 1,5 aja. Ya ampun, dapat angsuran 1 juta setengah ya? Iya. Selama 47 kali. 47 bulan. DP segitu boleh lah, masih oke. Kalau misalnya DP normal, milim?
bisa berapa? DP minim bisa nanti langsung telepon aku aja. Oke, kalau mau pilihan yang minim boleh langsung call ya. Kita ke sebelah lagi. Saudara kembarnya, Avanza ya? Iya, Avanza. Ini apa nih? Tipenya Veloz? Iya, betul. Ini Avanza Veloz manual 2011. Manual 2011, kilometernya? Kilometernya ada di 160.000. Wah, lumayan ya, banyak banyak juga. Tapi masih sehat kan pasti masih kondisinya? Masih sehat doang kan nanti dapat garansi. Iya, yang penting itu. Jadi tenang belinya ya. Harganya berapa nih? Harganya ada di 118 juta aja. Veloz 1.500 cc ya? Iya, 1.500. Cuman segitu harganya. Oke, DP-nya mulai berapa? DP-nya murah banget, cuma 23 juta aja, angsurannya 3,2. Mantap. Kita ke sebelahnya lagi. Apakah ini Veloz juga? Ini upgrade Veloz. Oh, ini tampilan depannya aja ya Veloz ya? Ini sebenarnya Avanza apa? Ini G. Avanza G ya, 2013 manual. G 2013 manual. Kilometernya? Ada di 102.000. 102.000, ya sebenarnya dalamnya juga nggak terlalu beda-beda jauh lah. Ini G yang udah di-upgrade. Apa dalamnya juga di-upgrade juga? Enggak sih, cuma bagian luarnya aja. Cuma grillnya, bumpernya aja ya. Oke, harganya berapa nih? 119 juta, tapi ini udah laku. Udah laku juga ya, ampun. Cepet harus banget. Buru-buru ya. Walaupun mobilnya banyak nih, tapi cepet keambilnya ya. Iya. Oke, langsung kita ke sebelahnya kalau gitu. Avanza, ini yang beneran G nih? Ini E. Ini E malah? Iya. Ini E. Tahunnya? Ini Avanza e-manual 2015. Manual 2015, kilometernya? Kilometernya ada di 155.000. 155.000. Oke, iya. Harganya aja. Harganya murah banget, 116 juta aja. Berapa? 116 juta. 116. Iya, lo dapat Avanza sih murah tuh. Oke. 2015 soalnya. DP angsuran boleh berapa? DP-nya ini ada di 13 juta aja. Ya ampun, mantep deh dapat DP minim tuh seneng juga. Angsurannya jadi 3,4. Cuman 3,4 angsurannya. Mantep. Udah free angsuran pertama kan? Iya. Nah, ini ada yang dijual lagi nggak? Ini kayaknya ada udah habis. Ada ya? Kita ke situ ya. Yuk ke sini. Oke, ini kayaknya mobil terakhir di showroom ini. Ada Daihatsu Grand Max ya? Iya, Grand Max. Grand Max tipe apa? Grand Max D1,3 manual. Manual ya. Buat usaha bisa, buat keluarga masih cocok juga. Kilometer boleh berapa nih? Kilometer ada di 100.000-an juga. 100.000-an juga. Oke, harganya deh. Harganya murah banget, cuma 79 juta aja. 79. Wow. Kalau nego-nego 78 gitu dikasih lah ya. 78. Oke, boleh, tapi harus subscribe dulu ya. Iya dong, pasti itu wajib. DP emang angsuran berapa? Nah, ini kan mobil baru masuk ya. Langsung telepon aku aja. Oh, langsung nanti. Call aja. Siap. Ini masih ada atau ada di showroom satu lagi? Masih banyak banget. Masih banyak banget, ya ampun. Harus nonton sampai habis pokoknya. Oke, siap. Kita pindah ke showroom yang satu lagi ya. Oke. Nah, ini showroomnya agak beda tempat ya lokasinya ya. Boleh dikasih tahu nggak alamat yang di sini di mana? Kalau di sini itu showroom utamanya ya. Utamanya. Di Jalan Dr. KRT Rajiman, dia di Ningrat. Jadi ini di samping jalan raya, lebih berisik, tapi ini justru showroom utamanya ya. Iya, showroom tapi utama. Yang lebih gede di sana, lebih banyak stoknya, bisa lihat-lihat. Ini langsung aja kita cek ya. Ini ada legend banget nih mobil nih. Ini antik parah. Antik, legend parah ya. Ini kijang apa? Super. Ini kijang super, 1994. 94. Yang long atau yang short? Ini yang long, ini yang 4 speed plus 1 mundur. Wah, tapi kayaknya sih belum double blower ya ini ya. Tapi ngelihat ini antik banget, kayaknya original nih semua. Original semua, ini belum ada debuan sama sekali. Paling repaint-repaint doang. Iya, repaint-repaint doang. Tapi tahun segitu belum ada dempul-dempul, luar biasa banget ini pasti. Kilometer mah nggak usah ditanya ya. Kilometernya 89.000. Original. Keringetan langsung, 89.000. Iya, 94. Luar biasa. Harganya jadi berapa tuh? Harganya cuma 55 juta aja, tetap terjangkau. Oh, pokoknya. Tetap terjangkau ya buat para peminat, kolektor atau yang mau nostalgia gitu. 55 aja ya. 55 juta. Masih bisa nego di tempat tapi. Ya, nanti nego-nya langsung aja karena ini mobilnya super duper spesial ya. Parah. Keren, keren. Masih boleh nyicil enggak? Tahun segitu isi mana yang mau ya? Oh, kalau ke orang tua mungkin bisa ya nyicilnya ya. Oh, gitu ya. Kita lanjut ke dalam aja ya. Oke, ketemu mobil merah lagi nih. Ini Vios. Ya, Vios. Vios generasi 3 ya? Ya. Ini Viosnya tahun berapa? Ini Vios G manual 2013. 2013. Kilometernya di berapa? Kilometernya ada di 100
100 ribuan. 100 ribuan, oke, masih normal-normal aja. Harganya berapa nih? Harganya spesial banget, cuma 123 juta aja. 123, harganya cantik banget. Kalau misalnya DP boleh berapa? DP-nya cuma 17 juta aja. 17? 3 jutaan. 17 aja ya, terjangkau banget loh buat sebuah Vios. Dan udah keren banget ya. Ke sebelahnya lagi? Boleh. Masih ada yang agak, ini oranye ya? Oren-oren kemerah-merahan ya. BRV. Iya, BRV. BRV tahun berapa? BRV e-matic 2016. E-matic 2016, kilometernya di? Kilometernya ada di 118.000. 118. Harganya? Harganya murah banget, 169 juta aja. Aduh, 100. Jadi jauh banget sama BRV yang baru keluar itu ya. Iya. Jadi kalau mau BRV yang terjangkau, belinya yang ini aja. Dan ini boleh DP berapa? DP-nya cuma 21 juta aja, angsurannya 4 jutaan. Oh, masih terjangkau juga. Lanjut lagi. Waduh, idaman para bapak-bapak kayaknya. Ini seluruh keluarga Indonesia sangat-sangat mengidamkan mobil kayak gini. Ini Innova tipe apa? Ini Innova Ribbon V Matic 2018, tapi pemakaiannya 2019. Oh, pemakaian 2019, masih seger banget. Ini yang diesel atau yang bensin? Ini yang diesel. Diesel lagi kan? Wah, dicari-cari nih sampai seluruh pelosok kayaknya. Kilometernya berapa? Baru 45.000. Baru 45.000, karena mobilnya juga memang masih cukup baru. Harganya berapa nih? Harganya khusus yang udah subscribe aja 373. 373, waduh bagus ya. Masih bisa nego tapi. Kalau misalnya 370 dikasih nggak? 370, aduh ini mobilnya bener-bener no PR. No PR ya, iya ini waduh keren. Memang bandel banget sih. Kasihlah 372 ya. Hah? 372. 372. Kalau turun satu lagi, 371 deh. Ambil tengahnya deh, gimana? 371 setengah? Iya. Jadi, wah cakep tuh. DP-nya boleh berapa? DP-nya ini murah banget. Biasanya kalau Ribbon diesel itu kan 100 jutaan ya. Ini cuma 75 juta aja. 75 juta aja. Dan angsuran 7 jutaan. Wah, 7 jutaan. 47 kali ya. 5 tahun. Oh, 5 tahun yang ini. Iya. Oke, karena memang mobilnya spesial banget. Daripada inden-inden yang baru, mendingan yang ini ya? Iya, benar, langsung ada. Langsung ada. Sampingnya? Boleh, Kak? Oke, masih ada dari Toyota-nya nih ya? Ah, RAS ya? Iya, RAS. RAS tipe apa? Ini RAS S-Matic kan dari tadi manual tuh. Oh, ini Matic-nya. Dapat yang Matic-nya akhirnya ya? 2013. 2013. Kilometernya di? Kilometernya ada di 120.000. 120.000 aja? Oke, harganya dikasih berapa nih? Harganya 139 juta aja. 139. Kalau 137 dikasih kali? 137. Aduh. Oke, boleh? Boleh. 137, mantep. 137. Jangan nego banyak-banyak ya. Di sini harganya udah bagus banget. Ingat, DP-nya berapa? DP-nya cuma 23 juta aja. 23 dengan asuransi? Asuransinya di 3 jutaan. 3 jutaan. Mantap. Kita ke mobil terakhir. Mobil terakhir masih dari keluarga Toyota. Ini Avanza? Ya, ini Avanza Velo 1,5 manual. Wah, 2015. Tertinggi juga tetap yang manual ya. 2015. Kilometernya di berapa nih? Kilometernya ada di 90.000. 90.000. Wah, mantap. Harganya? Harganya ada di 153 juta aja. 153. Mantap banget. DP boleh berapa? DP-nya 35 juta, angsurannya 3 jutaan. 3 jutaan ya. Mantap. Pokoknya harga di sini tuh luar biasa ya. Udah murah. Udah pasti murah sih di Jakarta. Murah. Harga pedagang aja cocok, gimana user langsung ya? Pedagang biasanya juga belanja di sini kok. Iya, makanya. Jadi udah bagus, ditawar gila-gilaan sih, memang nggak pakai otak. Jadi kalau misalnya mau dapat harga spesial tadi, ingat harus udah subscribe Trans Auto dan Auto 6 ya. Berarti itu aja stok hari ini ya? Iya. Terima kasih banget Kak Dipa hari ini waktunya. Iya. Terima kasih juga buat Sobi yang udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.